Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Auto Workshop. Nah, hari ini kita akan bikin satu video sesuai dari request teman-teman. Kemarin banyak yang minta modifikasi Yaris yang ringan buat harian dong bang, segala macam. Nah, hari ini kita akan bikin video modifikasi ringan buat harian untuk Toyota Yaris. Nah, bagaimana hasilnya dan apa saja yang sudah dirubah di Toyota Yaris ini? Makanya kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Stay tuned. Perubahan pada Toyota Yaris ini tidak terlalu banyak banget, seperti gue bilang tadi, cukup modifikasi ringan saja. Nah, ini basicnya yaitu Toyota Yaris tahun 2018 dan ini bertipe Toyota Yaris yang tipe hacker atau tipe paling tingginya ya. Mungkin kalian bisa tahu kondisi awal dari Toyota Yaris ini atau dari tipe hacker ini, banyak body kitnya hitam-hitam, terus ada side moldingnya dan ada over fender di bagian sini. Nanti kita akan menampilkan fotonya di sini. Dan kita telah memodifikasi Toyota Yaris ini untuk pengerjaan awalnya, yaitu kita melakukan pengecatan di keseluruh bagian bodi Toyota Yaris ini guys.
Setelah proses pengecatan itu selesai, kita diamkan mobil ini selama 2 minggu atau lebih untuk mendapatkan hasil yang keringnya benar-benar maksimal banget. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu proses finishing, mulai dari pemolesan, mengamplas ke seluruh bagian bodinya ini menggunakan amplas 2000, dan kita finishing ulang kembali menggunakan amplas 2500. Baru kita lakukan proses pemolesan di seluruh bagian Toyota Yaris ini, guys. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita akan melakukan perubahan pada sektor kaki-kaki pada Toyota Yaris ini. Nah, perubahannya yaitu kita mengganti per dari Toyota Yaris ini menggunakan sport kit keluaran dari EBA. Kita ganti pada bagian depan dan bagian belakang, dan ini sistem memang benar-benar plug and play banget dan memang sudah diperuntukkan untuk Toyota Yaris ini, guys. Nah, kemudian kita juga mengganti velg dari Toyota Yaris ini menggunakan SSR Type C Ring 16 dengan lebarnya yaitu 7 inci pada bagian depan dan 7 inci pada bagian belakang, dengan menggunakan ban Campiro SX2 dengan ukuran 205/50 di keseluruh bagian ban Toyota Yaris ini, guys. Perubahan di pada bagian kaki-kakinya ini selesai, kita lanjut pada bagian sektor interior. Di sektor interior nggak terlalu banyak banget perubahan, kita cukup mengganti atau melapisi jok bagian depan dan bagian belakang dari Toyota Yaris ini menggunakan bahan semi kulit, dan bagian karpetnya juga sudah kita lapis menggunakan bahan semi kulit, guys. Oh.
Nah, itu tadi perubahan-perubahan pada Toyota Yaris Hacker tahun 2018 ini, yang mana warna asli yang dari Toyota Yaris ini seperti kalian tahu warna merahnya agak sedikit tua, bisa dibilang udah merah maron ya, tapi menurut gue warnanya kurang oke lah ya. Jadi makanya kita ganti dengan merah yang sangat terang dan sangat eye catching banget. Nah, bagaimana menurut kalian modifikasi dari Toyota Yaris ini? Dan ini sebenarnya ownernya perempuan dan ibu-ibu sudah punya dua anak, tapi dengan modifikasi seperti ini seleranya cukup lumayan gokil banget dan benar-benar keren banget ya menurut gua. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian bisa isi di kolom komentar tentang modifikasi Toyota Yaris Hacker tahun 2018 ini. Gua rasa cukup dulu untuk video kali ini. Gua Andra dari Platinum Motor Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Motor Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.